Oke teman, balik lagi di Ninja Heroes New Era. Di video kali ini kita akan nge-review salah satu clan yang sangat superior yang ada di server 6. Buat kalian yang main server 6, udah nggak asing lagi dengan nama God Clan teman-teman. Dan God Clan ini lagi ngadain giveaway 35 monthly card gratis dari bulan November sampai Desember khusus member God Clan 1-7. Dan sekarang kita akan nge-review anggota God Clan 1 dari 50 anggota itu teman-teman. Dan yang ngerinya, God Clan ini udah tembus sampai 1 juta power yang utama ya, God Clan utama. Sedangkan God Clan ini ada 7 aliansi men. Gila gak tuh? Dan bagaimana caranya Bang Gary bisa mengkondisikan semua God Clan 1-7? Padahal kalau kita lihat member-membernya itu bisa dikatakan hampir penuh semua teman-teman. Apalagi yang pertama itu powernya sampai 1 juta men. Gila gak tuh, berarti bisa menyamai rekor dari Texas yang ada di server 1 beberapa waktu lalu kita review-review. Dan sekarang kita akan review semua anggota di God Clan 1. Sambil nanti mungkin di akhir video kita buat sesi pengkocokan giveaway yang udah dibuat sama Bang Gary untuk anggota God Clan 1 sampai God Clan 7 teman-teman. Oke, gitu aja. Dan sekarang aku udah masuk menggunakan akunnya Bang Gary, yang yaitu dia adalah leader untuk God Clan ini teman-teman. Dari sini untuk akunnya Bang Gary kita coba tengok-tengok sedikit lah ya, nggak usah lama-lama karena ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama kalau kita nggak buru-buru kayak gitu. Yang pertama ini ada Kaguya PS5, anjir ini kalau kita lihat satu layar full ini udah mentok bintang semua cuy, gila. Oke, Kaguya dulu PS5, Kakashi DS PS5, Boruto Karma PS5, Otsutsuki Isiki PS3, ada Boruto Karma lagi PS4, dan Naruto Baygon PS1. Lanjut ada Orinengan, masih ada Deruta, Boro, Kawaki, Uchiha Sarada, Momoshiki Karma. Dia gacha sekali doang berarti, entah itu sekali atau memang belum. Wah, dia ini VIP 10 dengan CP total itu 65.000 ya. Dan galerinya udah hampir penuh, sisa 5 char doang yang belum dia dapatkan. Oke lah, kita langsung aja masuk ke clan yang pertama. Kita akan review semua akun dari member God Clan. Yang pertama ada Shin. Kita coba tengok dulu. Kayak gini. Oke, ada si Boruto Karma mode Kakashi Double Sharingan PS3 sama Kaguya, hampir sama line up-nya seperti si God Gary teman-teman. Yang Hi, kok aku keinget yang si yang ada di server 1 teman. Oke, kita langsung aja. Ini ada Kakashi Double Sharingan SPM dan Boruto Karma. Lanjut lagi ada Vilai Kubur ya. Vilai Kubur level 77, arenanya rank 4. Wah, ini udah pasti top rank ya guys ya. Kakashi DS ada PS3. Untuk SPM-nya PS5 dan Boruto Karma-nya PS5. Waduh, ini nggak usah diragukan lah Vilai Kubur ya. GG lah. Calvin rank-nya 76. Rank-nya ini 76, arenanya rank 2. Wah, gila sih ini, kayak apa nih? Oke, what the hell man. Momoshiki Karma-nya PS5, Kakashi Double Sharingan-nya PS5 dan Otsutsuki Kaguya-nya PS5. Cuy, gila nggak tuh, anjir. Meta banget nih, char. Lanjut ada Independent. Oke, ada Sasuke Mangekyou SPM-nya +4 tapi, dan Naruto Baygon-nya polosan. Lanjut lagi ada Gaga Rimang. Ya, Gaga Rimang ada Mangekyou Sasuke +2, Kasin Koji dan Minato. Entah ini line up utama atau enggak ya? Kayaknya sih line up utama ya. Lanjut lagi kita masuk ke Belgebun. Oh, ini Belgebun ya, yang beberapa waktu lalu kita serang-serang di arena kalau nggak salah ini. Ada Boruto Karma, Otsutsuki dan Naruto Byron. Levelnya cukup tinggi ya, 71. Lanjut lagi Atomanic. Atomanic di sini ada Minato +5, Boruto Karma +1 dan SPM +4, teman-teman. Lanjut lagi ada Bang Rido. Di sini ada Naruto Baygon, SPM sama Boruto Karma ya. Oke, CP-nya lupa, kita gak ngomong CP. CP-nya 21.000, sorry. Yang tadi tuh siapa ya? Vilai Kubur 29, men. Gak salah, cuy. Dia CP-nya 29. Sedangkan leadernya ini CP murninya 33.800 ya. Cukup tinggi, teman-teman. Lanjut lagi kita masuk ke Anik.
dengan sekuat kayak gini, dia avatarnya sih Mangekyou juga. Oke, ada SPM dan Kasin Koji dengan total deploy ada 13.808 ya. Kemungkinan dia memang menggunakan ninja utamanya dia, tapi memang dari segi level dan ini power menurutku kurang. Ya itu perbedaan build akunya doang sih ya. Ada BYF7 ABA BACU, aku nggak tahu ini bacanya apa temen-temen. Intinya kayak gini, ada avatar dengan SPO, ada Minato dan Rinnegan Sasuke dengan CP 17.357. Oke, biar mempersingkat waktu, mungkin kita coba bayangkan nickname-nya aja kali ya. Ain Zen, ada levelnya 72 dan powernya 22.171. Oke, dari level udah cukup oke. Dan ya, udah normal lah menurutku dengan power 22.000. Lanjut lagi, ada Ahmad 12, levelnya 71 dan CP-nya 25. Ini baru GG cuy. Waduh, ya bener men ya. Boruto Karmanya plus 3, dan ada KDS plus 1 yang bintangnya udah maksimal, dan ada SPM plus 5. Nggak salah mainnya si Ahmad ya mainnya. Lanjut ada si Shin, levelnya 70 dan powernya 22.271 men. Lanjut ada Mocha Games, levelnya 70 dan powernya 23.516. Capang Mani 69 levelnya. Lah ini belum dipindah ya dari apa war tadi teman-teman. Lanjut lagi kita ada Purvilek. Oke, jadi ada si Isiki, Minato sama Mangeku Sasuke dengan CP 20.351. Lanjut ada SSJ4, levelnya 69 dan CP-nya 23.205. Waduh, ada KDS nih. Waduh, SPM sama Boruto Karma plus 1. Mantap lah. Lanjut lagi ada Kalmor. Ini levelnya 69, powernya 18.000. Ada avatarnya si Binato, sorry. Gold Rack dan levelnya 69 dan powernya 23.900 ya, cukup tinggi sih. Ada Naruto Baiku, waduh bintangnya udah pada maksimal ya guys ya. Naruto Baigen plus 1, Six Pad Madara plus 2 dan Boruto Karma modenya polosan, tapi bintangnya mentok semua nih. Cepet sini cuy. Langsung ada N, ada waduh ini ada KDS ya dengan level 69, powernya 21.000. Kita cek dulu dah. Oh, ada KDS, Byron sama Naruto, Minato plus 5. Oke, nice. Lanjut lagi kita ke Groove Wet, levelnya 68, CP-nya 19.400. Ada Momoshiki, waduh. Momoshiki, Sasuke Mangekyou sama Rinnegan Sasuke. Satu keluarga Sasuke, anjir. Lanjut lagi ada Lain, levelnya 68 dan powernya 18.699. Lanjut ada Felis, levelnya 66 dan powernya 17.850. Lanjut ada Nia Sayang, anjir ini nama ayangnya dia anjir. Levelnya 68 dan powernya 22.000 loh men. Cocok nih. Wow bener. Otsutsuki Isiki, Otsutsuki Kaguya sorry plus 1. Naruto Baygon sama Kakashi Double Sharingan plus 1. Cocok, mantap lah ya. Lanjut lagi ada Firefox, levelnya 68, powernya 19.300. Ada XN, levelnya 68 dan powernya 23.000 men. Tembus, mantap. Oke, SPM-nya plus 4, Kakashi Double Sharingan-nya plus 1 sama Boruto Karma-nya plus 2. Cukup superior. Lanjut ada Lord Maguire, levelnya 68 dan powernya 22.056. Lanjut ada OSF, levelnya turun 67, powernya 17.513. Ada Fast Ron BH Bay, apa ini bahasanya cuy? Mohon maaf. Lanjut lagi dengan levelnya 67, powernya 18.487. Ada Shot This Fire, ini apa bacanya men? Mohon maaf kalau ada kesalahan pembacaan nama ya teman-teman. 17.473. Ada Gihian, levelnya 66, powernya 17.000. Wah ini mantap nih. Gen Setters, ini apa bacanya lagi? Levelnya 66, powernya 20 ribuan.
dan W4Pi. Ini levelnya 66, powernya 22.000 loh men. Kita cek dulu dah. Oke, di sini ada Boruto Karma plus 2, Otsutsuki Kaguya, polosan, dan ada SPM yang udah plus berapa? Plus 5 dong, mantap jiwa, anjay. Lanjut ada Leveland, levelnya 66, powernya 16.700-an. Lanjut ada Ted Johnson, levelnya 66, powernya 19.719. Ada Villados Kagao, levelnya 66 dan powernya 18.838. Lanjut ada C0O, levelnya 66 dan powernya 19.500-an ya. Lanjut ada Fidelis, levelnya 65, powernya 18.500-an. Teddy Uchiha ini belum dipasang ninja utamanya mungkin ya, masih dipakein ke clan war kemarin. Lanjut lagi ada Zeno Counter, levelnya 65 dan powernya 20.000-an loh cuy. Levelnya 65 dia bisa tembus CP 20.000-an. Sama yang bawahnya ini juga nih, Prescott Lee, ini juga levelnya 65, CP-nya tembus 20.000-an. Dan kita langsung ke Bestie, levelnya 64. Wih, ada Momoshiki Karma teman-teman. Oke, Momoshiki Karma mode Naruto Baygon sama Otsutsuki Isiki. Nice. Lanjut lagi kita MTK hebat. MTK hebat. Wih, tebus 20.000 loh, levelnya 64. Kita lihat. Oke, ada Minato. Waduh, biasa aja sih. Mungkin dia menang di statistik gear doang. Lanjut ada LOTH, levelnya 64 dan powernya 18.274. Lanjut lagi ada Lian, levelnya 64 dan powernya 17.966. Oh, tapi ini ada yang nggak online sehari ya tuh. Siapa ini? LOTH ya. Oke, lanjutlah. Ini wah, Gloxy masuk sini cuy. Ini dia ya, ini player yang ku cari. Sebelumnya dia masuk di clan ketiga dan dia sekarang udah masuk ke clan utama untuk membantu meningkatkan power supaya clan satu ini tercapai 1 juta power ya. Mantap jiwa lah ya. Di sini kita bisa dari arminya aja dia menyumbang 700 poin lah kontribusinya. Gloxy 61 levelnya dengan power 24.700 yang kemarin kita review, teman-teman. Cek dulu ya. Momoshiki Karma mode plus 2, Naruto Baygon plus 1 dan Kakashi Double Sharingan plus 5 cuy. GG, dia pakai 2 gate. Wah. Wah, ngeri sih. Ngeri sih. Pakai gate-nya tapi pakai gate yang ini ya, yang 2 ini pakai gate yang B. Sedangkan Momoshiki doang nih yang pakai gate A. Mantap sih. Dia masih nembusin arena mungkin ya. Boleh lah kan nanti kalau kita coba ya. Lanjut lagi ada BM15, member terakhir di God Clan 1 dengan level 60 dan powernya 18.400. Oke, kita cek dulu. Ada Otsutsuki Kaguya, Naruto Baygon dan Kakashi Double Sharingan yang udah plus 1, teman-teman. Jadi kalau kulihat dari kesemua anggota God Clan pertama itu hampir rata semuanya itu ber-VIP, teman-teman. Ya mungkin kalau aku ada yang kelewatan, ada yang tidak ber-VIP, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin aku ada salah, kelewatan lah intinya. Oke, itu dia semua member God Clan di God Clan 1 yang CP-nya itu tembus di 1 juta power, teman-teman. Mungkin kalian ada masuk di salah satu clan God Clan di server 6, silahkan tulis nickname kalian atau kalian bisa absen di kolom komentar. Oke, mungkin kita langsung aja lanjut ke pengkocokan giveaway-nya, cuy. Jadi di sini aku ada data semua anggota God Clan dari God Clan 1 sampai God Clan 7 yang akan kukocok giveaway pemenang monthly card mungkin ya. Enggak terlalu paham hadiahnya apa. Kalau kita lihat di deskripsi God Clan utama, itu hadiahnya adalah monthly card, teman-teman. Oke, jadi di sini udah dikasih data dari nomor urut 1 sampai 112, teman-teman. Dan kita akan langsung aja kocok menggunakan random ORG. Kita coba generate dulu sampai 116 kalau nggak salah ini. Oke, ini kita coba cek dulu 116 ya, benar. 112, sorry kebanyakan. Gila kau, siapa yang mau nambahin hadiahnya? 112. Oke, jadi kayak gini kita akan coba
cari pemenangnya, dan nanti pemenangnya bakal langsung kupastoin ke sebelah sini ya, kolom sebelah sini nanti lengkap lah ada berapa nomor yang muncul di random ORG, bakal langsung ku salin ke kolom pemenang giveaway God Clan ini. Oke, kita langsung aja cari 16 pemenang. Mungkin rada cepet aja karena ini videonya udah cepet, udah kelamaan kuy. Lanjut lagi ada level ada nomor urut 69. Kita coba cek di sini level 69 ya, yang keluar nih si Ferdi nickname Naruwi God Clan 7. Anjay. Selamat ya Anda ya, Bro. Anda menangkan giveaway nih. Dikocok pertama kali langsung menang dia, men. Mantap jiwa. Langsung kita kocok lagi yang kedua, generate lagi dong. Oke, nomor 35, teman-teman. 35 ini ada nickname Iqbal. Waduh, selamat ya Iqbal ya. Copy, langsung kita pastekan di sini. Lanjut lagi, kita generate lagi nomor 93. 93 ya, jauh banget sih. Tapi ya no problem, mana 93 ini di Anggara atau Manik. Oke, di God Clan utama yang tadi kita review guys ya. Lanjut lagi kita pastekan, oh nyekrolnya cukup ini juga sih. Lanjut lagi kita scroll, kita gacha lagi pemenangnya. 25 ini kita ke sini ya. Oh kok lupa ya. Malah ini 25, selamat kepada Ilham J Purvilek. Oh ini ada di God Clan 4 ya, padahal copy dulu. Oke, kayaknya dia masuk ke klan utama deh kok. Aku salah ini ya. Apa ya? Salah lihat apa ya? Oke, kita lanjut lagi, kita generate lagi 54, teman-teman. 54 cukup jauh, enggak juga sih. Dengan nama Dayat Basil Duncan. Oke, ada di God Clan 5. Kita coba pastikan ke sini. Selamat ya. Lanjut lagi kita kocok lagi. Oke, level 93 lagi yang keluar. Waduh, ini Anggara ini GG Gaming sih, keluar dua kali loh. Let's go, kita kocok ulang. 39, teman-teman. 39 ini nicknamenya Zaki ya. Aniki. Ini tadi yang di clan 1 kalau nggak salah. Zaki namanya, mantap juga. Selamat ya, Zaki. Lanjut lagi, kita kocok lagi guys ya. Nomor 40. 39-40. Pintar sekali generate-nya, mantap lah. Si Firman Rawa Rontek, anjay, ada di God Clan 5. Oke, kita coba pastekan. Oke, lanjut lagi kita pengocokannya. Nomor 35, udah keluar belum 35 nih? 35 belum keluar, tadi yang keluar 36. Nomornya kok ini ya, apa namanya, deket-deket gitu ya guys ya. Belum ada yang seratusan gitu ya. Gak apa-apa lah ya, karena ini bener-bener kuusahakan, memang bener-bener fire teman-teman. Gak ada suatu kecurangan apapun. Ini 74 nomornya. 74 mana 74 AM. Oh, Tayo nickname-nya, mantap. Lanjut lagi, kita belum ada yang keluar seratusan ya. Lanjut lagi kita gacha lagi. Yuk 100 dong, keluar dong. Oke, 45. Baru aja aku mau ngomong ya. Oke, 45, gak jauh-jauh banget sih. Ini ada Rachel dengan nickname siapa itu, susah bacanya men. Mohon maaf, langsung aja kita copykan di sini. Lanjut lagi kita generate lagi teman-teman yang 43. Udah belum 43 nih. 43 belum ya, 43 ya. Oke, untuk konten pengocokan ini kayaknya agak santai aja guys ya. Enggak usah itulah pokoknya. Lanjut 92. Waduh, ini jauh nih. Cukup jauh nih, 90-an nih. Tapi belum ada yang 100 ya guys ya. Rizky Belgebun. Aduh, ini sultan ini men. Kayaknya sih. Lanjut lagi kita copykan ke sini. Menang ya Belgebun ya. Dia ada di clan 1. Lanjut lagi 52. Udah belum nih 52. 52 belum ada. Oke, 52 Alfi, mantap. Congratulations teman-teman yang menang. Kita coba copykan ke sini. Lanjut lagi kita cari pemenangnya. 54, jangan-jangan sudah. Oke, sudah 54 si Dayat. Lanjut lagi kita generate 101 akhirnya guys ya. Ini dia yang kutunggu ya. Dengan nomor 100, di atas 100 lah keluar, mantap jiwa. Di sini ada Alta dengan nickname apa ini? Copy, kita coba pastekan. Mohon maaf kalau nggak kebaca cuy. Susah bacanya men, anjay. Lanjut kita copy. Let's go, lanjut. Ini BTW udah berapa nih? 1 2 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kurang 1 cuy ternyata cuy. Let's go, ini dia yang terakhir 42, kayaknya sudah deh 42 deh. 42 belum. Dan akhirnya dengan nama Gedo adalah pemenang terakhir di giveaway dari Clan God Clan. Nah, ngomongnya nggak enak banget ya, bukan nggak enak sih, kayak nggak cocok aja. Clan God Clan anjay. Oke, jadi ini dia pemenang giveaway God Clan. Entah ini pemenangnya kayaknya dikasih mod liquor sih sama Bang Giri. Kita lihat aja nanti teman-teman. Ada 16 pemenang, kurang 1 guys ya. Kita kocok lagi, ada 16 pemenang dengan nilai 7 ya nomornya. Mantap jiwa lah. Untuk penutupan, si Adi dengan nickname Lucky Clover berada di God Clan 7 itu teman-teman, dengan pemenang terakhir di sini. Oke, kita coba hitung dah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke. Lengkap sudah, itu dia 16 pemenang yang memenangkan giveaway berupa monthly card kalau enggak salah dari Bang Giri, yaitu leader utama dari God Clan 1. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu aja video. Terima kasih buat yang udah nonton. Udah lama juga aku buat video. See you next video. Dan ya mantap jiwa lah ini clan. Gila banget deh. Dari clan 1 sampai 7 loh cuy. Gila.